Saya tadi mau bersih-bersih rumah, pemirsa. Saya dengar macam suara anjing menangis di belakang. Udah beberapa hari ini si Uti memang sakit. Tapi saya tak tahu pula entah dia atau bukan. Sebab sini ada lamse, lamse, broken. Tuh, Sabrina mana? Ayo kita tengok dulu Sabrina yuk. Macam suara nangis saya dengar. Di mana ya? Coba tengok situ yuk. Macam suara anjing nangis. Sabrina takutnya ini. Sabrina? Ingat Sabrina takut juga saya anjing gila. Anjing gila pun banyak. Gigitnya pun nanti saya kan. Ora kan? Ini Roken ada itu Mamlo, Lamse, Sabrina nggak nampak ini. Saya pikir setelah saya tanya, Bu, saya pikir anjing saya karena sebelah anjing saya sakit telinganya itu sakit dia, udah gitu nggak nampak-nampak ini si Sabrina ini. Karena memang Sabrina kejar-kejar betina dia, ya kan Mamlo? Padahal ada sini satu perempuan cantik ini. Ini ya, Mamlo. Ikannya pun maksimal. Mamlo, nah, mari sini. Iya, 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 Mam. Iya, 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 iya. Rupanya, saya pikir tadi Sabrina teriak-teriak. Udah mau mati kot Uti, saya pikir. Saya pergi belakang cari, sebab semalam kan awak cakap dia sakit. Mana dia? Rupanya dia orang motong anjing. Mana? Belakang. Lupa dia tanya. Iya kah Sile? Dia pada tanya. Tanya Sile, mau beli kah? Mana? Saya cakap, saya ini dog lovers lah. Ngeri mama pula. Terus saya lari pulang. Dia pun saya tanya, ya Sile? Iya, potong ya babi. Ngau, sengit. Ayo, Sabrina sudah sini ke terus sakit ke? Rupanya orang motong anjing. Tahu lagi ini kenapa pula belum datang kakak saya. Biasa kalau ada masalah macam ini, kalau nggak ada dia cepat datang. Nah. Nampaknya tadi saya nggak makan mie, belikannya untuk saya. Mie lontong, ada telur, rebus, ya, daun. Sarapan dulu ya. Tadi kan sarapan, saya masak Maggi, mau beli lebih pun Maggi-nya udah habis. Takut saya anak saya kekurangan, saya makan roti aja. Dibantu singgah keluar beli kan, ambil lontong. Nanti, siapa boleh habis ini? Itu perkedel satu, tambah. Ada perkedelnya, telurnya. Ada pedas kah, tengok? Kalau nggak pedas. Mana kamu beli ini? Sana, pinggir jalan itu cermin. Oh. Sebelah kanan. Mari semua makan lagi. Jangan langgar kamera. Ya lontongnya memang ada pedas kah? Enggak. Suap ini adik. Oh, mama ada pulang enggak dalam mulut. Apa ya? Lontong kalau di mesin main apa ini nasi impit. Jadi ini. Ayo kita sini upin ipin. Selama hari sama suami itu ada problem. Kalian pasti perasa dalam video. Kita clear dah, minta maaf ya. Kita settle katanya. Apa calon? Apa calon? Apa calon mana tinggal? Campak yang itu balik di poli ya. Mari, mari. Calon dia, mari dia calon. Beri kali saya dengan orang kampung saya ini pemirsa, tapi jangan kalau saya cerita jangan buat nanti kalian bully-bully saya lah. Kalian kan gitu, saya suka kadang ceritakan ini itu. Kalian jadikan itu bahan untuk bully saya. Apa yang dimakannya? Anjing pun makan. Kucing pun dimakan. Biawak air pun dimakan.
Setiap sore ada jalan orang jual lauk, musang, ular, biawak. Saya rasa saya sama Iti sudah silap paham ini, pemirsa. Sudah miscommunication. Saya bilang Rabu mulai jaga tim. Lalu saya mau pergi ke Medan, istri saya belajar memandu. Nah, seingat Iti pula, istri dia mulai jaga si Madewan. Semalam dia pergi ke Tanjung, pecahkannya lah, pecahannya siapkannya semua. Sebab istri sudah mulai lagi jaga Madewan, katanya. Enggak pulang dia hari ini, pemirsa. Saya mau keluar. Begitulah dia miscommunication-nya. Tadi saya tanya si Mecek, dipikir mama, wah. Hari Senin dia mulai jaga Madaban, itu makanya ketanjung dia kerjakannya, kerjaannya siapkannya semua. Saya cakap malam Rabu mulai ya ting. Rabu ini saya mau pergi. Senin saya belajar memandu. Udah seiyaan, rupanya udah sudah paham. Sudah, ntar. Kalau berani tadi merawa, call pun tak boleh, lain tak ada. Tempat-tempat tertentu pergi ini baru ada lagi. Tak tahu mana kakak saya ini. Oke pemirsa, video kita untuk hari ini sampai di sini saja dulu. Terima kasih banyak ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.